Velvet Smooth kira-kira udah lebih dari 6 bulan, kira-kira 8 bulan deh, dan aku ngerasain perubahan yang cukup signifikan karena tadinya tuh kulit kaki aku tuh kering, pecah-pecah. Jadi udah pedikur di salon juga tetap nggak ngaruh tuh, masih kering-kering gitu. Tapi sekarang karena aku rajin, jadi kulitku sekarang halus banget dan aku ngerasa kulit kaki aku jadi kayak bayi. Padahal tadinya masih kering pecah-pecah. Jadi memang ternyata perubahannya signifikan juga gitu kalau misalnya kita rajin ngerawat kulit kaki dengan Shell Velvet Smooth. Udah 1 tahun, cuman aku benar-benar rutin pakainya itu kurang lebih 4 bulan bahkan ini, karena memang ritme kerja aku lagi lumayan tinggi. Nah, selama 4 bulan ini aku rutin, at least seminggu sekali aku pakai Shell Velvet Smooth ini, dan pelan-pelan memang kulit kaki aku yang tadinya pecah-pecah dan kering itu balik lagi ke awal sih, udah kembali halus lagi. Terus kalau kita pakai sendal jepit atau sendal yang kebuka tuh nggak malu gitu. Aku sempat ada momen dimana malu soalnya. Nah, sekarang kulit aku udah balik lagi halus lagi dan udah kembali cantik lagi seperti semula. Jadi first impression pas pakai Shell Velvet Smooth itu kayak geli banget di bagian-bagian tertentu. Cuman puas karena langsung kelihatan kulit mati itu terangkat dan kulit juga jadi terasa lembut. Kita bisa melakukan sendiri tanpa harus bantuan orang lain. Kayaknya nggak ribet juga gitu ya alatnya, bisa dibuat kemana-mana. Pecah-pecahnya kayak hilang gitu. Smooth fit and one switch.